tuntutan kepada DPRD yang ada di Bangka. Covid bisnis. Tetap satu komando dari sahabat-sahabat. Sebelum tunggu sahabat-sahabat. Tetap satu instruksi dari saya sahabat. Jangan sampai ada yang membuat. Kita membawa empat tuntutan yang harus disepakati. Sahabat-sahabat, kita sudah banyak bersabar bahwa adanya undang-undang ditetapkan. Patut kita bertanyakan. Ya Hasib, ya Jalil, ya Karomin, ya Mujib, ya Wasi, ya Hakim, ya Wadud. Anggota DPRD yang berada di dalam jangan masih hidup. Dan mengecam keras Berlakunya undang-undang omnibus law mahasiswa rakyat Indonesia. Bukan berarti kita ingin panas-panasan, tetapi ada ketidakbetulan di antara di DPR kita. Sahabat, Kopri PJPMI Bangkalan sudah sangat menyerukan terkait kita mendukung mensahkan RUU PKS, bukan RUU Omnibus Law yang kurang ajar. Di Bangkalan sampai ada isu bahwa Bangkalan adalah kota hipersek. Bagaimana perasaan kalian ketika dikatakan seperti itu? Sedangkan keadaan yang memang mendesak bahwa Bangkalan memang dalam keadaan darurat seksual. Maka di sini Kopri juga akan menyuarakan DPR harus menghapus terkait undang-undang Omnibus Law, harus menggagalkan. Bahkan bukan hanya DPRD, kalau bisa Forkopimda Kabupaten Bangkalan menyatakan menolak terhadap undang-undang Omnibus Law. Bukan hanya DPRD, mampu semuanya Forkopimda. Kenapa DPR kita main kucing-kucingan, mengesahkan dengan secara diam-diam? Apakah itu yang dinamakan wakil rakyat kita? Tidak! Wakil rakyat kita sudah mengkhianati. Ingat sahabat, dan sahabat PMI yang ada di belakang. Silakan gerbang.